Kantor Media Bawean ini letaknya ada di Sangkapura, Desa Sawah Mulia. Nah, ini jalur searah dengan kantor kecamatan, puskesmas. Sedangkan di belakang kantor ini tempat perkuburan orang Islam. Jadi ini kami tetap menggunakan fasilitas kantor walaupun misalkan ada orang meninggal apa, kami tetap ada di kantor karena untuk supaya bisa memberitakan media Bawean. Ya alhamdulillah selama ini kami tidak pernah merasa ketakutan ataupun merasa kekurangan. Ya ini kantornya media Bawean. Nah, cukup sempit di dalamnya ya, karena ya kantor yang disewa ini ya merupakan pertokoan, disewa selama 2 tahun dengan bantuan dari Pak Haji Samri Barit di Singapura. Nah, ini kondisi kantornya. Terus ya beginilah situasi kantor yang setiap hari kami beritakan melalui online, melalui media Bawean kepada seluruh dunia. Cukup sederhana karena memang tidak ada sumber dana yang membiayai setiap bulannya. Nah, tolong kenalkan, ini adalah penasihat media Bawean. Jadi bila ada apa-apa media Bawean, kami selalu berhubungan dengan Ibu Musyayana selaku penasehat MB. Ya, peran saya di media Bawean hanya sebatas sebagai penasehat saja, dengan sebagai penasehat. Tapi kira itu posisi yang sangat berat, tanggung jawab saya, karena saya harus mengawal apapun yang terjadi di media Bawean. Karena media Bawean merupakan media online yang tak pikir sangat kritis untuk di Kabupaten Gresik, dan itu sangat riskan dengan isu-isu yang dimuat, yang diangkat oleh kawan saya Basit, sehingga memang butuh backup-an secara hukum nantinya apabila ada case atau kasus yang itu riskan, apabila dia harus berhadapan dengan kepolisian, apabila dia harus berhadapan dengan aparat pemerintah yang otoriter, gitu kan. Maka dia tidak bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Tak pikir kita orang Bawean yang peduli dengan media Bawean, yang peduli dengan pembangunan Bawean, harus membackup media Bawean sebisa mungkin. Yang saya bisa hanya membackup secara hukum. Maka apapun yang terjadi pada media Bawean, kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan media Bawean, apa yang dimuat media Bawean, ancaman-ancaman berupa psikis, berupa ancaman-ancaman politis, sampai ancaman-ancaman secara fisikly terhadap orang-orang media Bawean, saya tetap akan membelanya pada proses pengadilan sekalipun. Dan itu sering saya lakukan pada tingkatan pemerintahan di Gresik. Sebisa mungkin apapun yang diisi, yang ditulis oleh kawan saya Basit adalah data-data otentik yang ada di masyarakat, yang sesuai dengan etika jurnalistik. Kalau akhirnya apa yang dia muat, apa yang dia tulis membuat orang lain tidak terima, nah, itu persoalan lain. Dan kita tetap akan mengawal persoalan ini, bahwasanya apa yang Basit tulis di media Bawean itu benar, karena dia sebagai wartawan dia harus menulis. Kalau orang yang tidak suka ya monggo, kalau dia tidak suka dan akan melaporkan secara hukum, ya kita layanin dia juga secara hukum. Media Bawean ini memiliki notaris yang di dalamnya ada keterangan khusus bahwa LSM Gerbang Bawean yang merupakan persetubuhan di media Bawean ini memiliki akte notaris dan juga memiliki surat pengesahan dari pemerintah kabupaten, sehingga saya kerja di media Bawean itu memiliki kekuatan hukum notaris dan termasuk dari pemerintah Kabupaten Gresik. Okay.
Nah, ini tempat pemakaman umum untuk orang Islam di Bawean, yang mana ini letaknya ada di belakang kantor media Bawean. Jadi kami setiap malam, setiap saat ini selalu menempati kantor, yang mana di belakangnya ini adalah pemakaman umum. Jadi meskipun ada orang meninggal dunia pada hari itu juga, kami juga selalu siap untuk selalu memberikan informasi melalui media online, karena untuk memuaskan seluruh pembaca, jadi ketakutan kami juga hilang demi memuaskan pembaca media Bawean yang ada di seluruh dunia, khususnya warga Bawean.